terkait dengan sistem elektronik pemerintah. Tapi saat ini saya juga ingin menyampaikan bahwa serangan-serangan cyber juga dilakukan terhadap sistem elektronik privat. Karenanya kepada penyelenggara sistem elektronik privat diminta agar betul-betul memastikan keamanan-keamanan data di sistemnya masing-masing. Karena itu adalah kewajibannya. Memastikan teknologinya terus diupdate, ditingkatkan. Memastikan tata kelola dan sistem manajemennya terus diperbaiki dengan melibatkan tenaga-tenaga yang ahli. Ya. Memastikan sumber daya manusia, teknologi digital dan enkripsi itu betul-betul kuat dan memadai. Nah, kepada rekan-rekan penyelenggara sistem elektronik lingkup privat, jangan lengah agar selalu memperhatikan dan berkomunikasi dengan pemerintah untuk membantu apabila ada dugaan-dugaan. Berkomunikasi dengan pemerintah untuk mendapat masukan dan input sehingga bisa menjaga sistem elektroniknya dengan baik dan dapat melaksanakan kewajibannya untuk memberikan perlindungan terhadap data pribadi masyarakat yang ada pada sistem elektroniknya masing-masing.